Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Kami dari tim petualangan Misteri Gaib. Ini merupakan video perdana dari channel kami. Tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama tim saya yang berada di belakang kamera. Sekarang saya sedang berada di suatu tempat penyimpanan kendaraan yang memang sudah tidak dipakai dan merupakan barang kelamaan. Untuk selengkapnya stay tune terus ya, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Di sini seperti yang saya katakan tadi, saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Adit. Bisa dipanggil Kang Adit ya. Baunya agak anyer ya, karena memang masih baru ya. Masa tidak kuat dengan baunya, mungkin sosoknya ada di sini. Kita lihat ini motor sampai hancur gini ya. Penglihatan saya sih masih ada ya sosok di belakang ini, kayaknya udah lama banget di sini. Kalau tepatnya di belakang sini ada juga di dalam ya satu juga. Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam ya. Kan di dalam kalau nggak salah itu sosoknya Mbak Kun-Kun biasa. Mungkin untuk penglihatannya baru segitu ya, karena memang yang mencolok itu yang tiga itu. Setelah tadi ada beberapa titik yang disebutkan, bagaimana sih perasaan atau apa ada aroma seperti bau anjir apa gimana? Pusing mungkin karena energi yang diberikannya memang besar gitu. Jadi saya merasakannya pusing sama pundak saya berat saja. Karena kalau saya sih sudah mencium bau anjir ya, karena memang belum lama ya. Iya. Jadi kecelakaan. Ini mungkin masih ada lagi. Nah, di sini kami sedang berada tepat di pertengahan, di tengah persawahan milik warga, tepatnya di belakang kantor penyimpanan kendaraan yang memang sudah tidak terpakai lagi yang tadi. Di sini saya tidak sendiri, ada Kang Adit yang menemani saya. Nah, Kang Adit nih, apa sih yang dirasakan sekarang? Sekarang tidak terlalu mencolok seperti yang di depannya, sampai ada bau anjir atau pundak terasa pegel. Cuma yang sekarang energinya memang besar, tapi ya dari daerah sini juga sih, kalau gak satu dari sini. Oke, diperlihatkan saja. Energi yang dirasakan di mana saja? Ini di sini ya, kalau gak salah ini tempat pengiaman Aki Hideng ya? Oh iya. Di sini dan tadi lewat sih di sana. Di pohon. Deket pohon di sana di belakang. Lalu
di sini. Kemudian di sini ada anak kecil yang sedang duduk. Dan di dalamnya ya sosok poci yang terdotak di rumah. Ya mungkin untuk energi yang paling kuat nih. Iya, paling kuat. Di mana? Di sini. Dan yang tadi sana di pohon mangga sana. Ya, dan mungkin yang saya rasakan juga tidak terlalu berat seperti yang di depan tadi gitu. Mungkin ini levelnya medium gitu ya. Kok? Tadi dia. Ya. Kita akan mediasi. Akan bertanya-tanya kepada sosoknya apakah betul. Nah, untuk membuktikan sosok yang berada di sini, kita akan mediasi melalui Kang Adit. Untuk selanjutnya stay tune terus ya. Terus stay tune terus Adina. Langsung ya? Iya, sok. Ya masih di video. Masih lah. Dan di sini saya akan melakukan pembuktian ya, sosok apa yang ada di sini dan mungkin dibantu oleh Teteh untuk bertanya. Sampurasun. Anu di itu kangen di misli lah. Anu di tempat yang dituar kudungan. Apun tenanya aki kawaga. Ya yang nanti cang ke. Iya center. Pamin tengah gua center kan poik kan. Apun tenanya. Tena. Serap sakedap. Ya maksa non dia yang undang abi ke dia tu. Atau yang silaturahmi unggul. Di silaturahmi naon hayang terang wae kitu di pali dinya teh saya anu heureuhin teu ka aki ayeuna mah nya karena emang geus aya dunungan tara aya dundaekeun heureuy baheula mah teu kaop aya jalma anu anyar di dinya pasti diheureuyan pami sabang saning abi kitu sakeureuy tara ka aki sareng sabang saning aki tara di dieu mah tara anu heureuyan emang aya nu jail-jail saeutik anu anyar mah gitu. Perkenalan. Iya. Aya naon deui sok? Sik teu tanya. Kecelakaan teh. Anu wah. Uningan teh aki aya anu celaka. Terang apa di dinya. Nya emang eta lalembutana ge masih aya nya nantong. Munda budak ieu oge ngaraos saurat teh aya keneh. Soalna aya anu cina awakna teh anu pisah gitu jadi enak ini dingin tuh lila nya sabar kamarian kamar saya kena rambut tapi dan tengah ganggunya ki itu cuma emang ayah jalma nu bisa kos budak iya kosnya aranjen gitu pasti sok minta tulung minta tulung ada wajar pangintennya ki dah hoyong-hoyong sampurna panginten anjeunna oge geuningan tanya ke Mayos gitu kan naon deui sok bisa engge taoskeun atos panginten aki ya atos mohon ya aki nya misal kapunten adi wagal ku abi nya da abi ge teu sapaya cacangan teh nya ngan ai teu naon lah ai barudak dulu mah keren ampunten aya aki nya ayo asa dan sampurasun sampai. Tadi merupakan sedikit interaksi saya bersama Aki yang di belakang kantor ya. Yeah. Yang di belakang kantor yang penyimpanan kendaraan yang sudah tidak terpakai.
mungkin masih sedikit yang bisa kami buktikan. Untuk selanjutnya nanti bakalan lebih banyak lagi pembuktian-pembuktian melalui mediasi di channel kami. Oke sobat, kita menuju ke rumah kosong yang udah lama nggak ditempati karena udah layak dipakai. Baik, kami sudah berada di lokasi ketiga, yaitu tepat di depan rumah yang terbengkalai, yang sudah lama, sangat lama tidak terpakai. Mungkin dilihat dari depannya saja sudah terlihat energinya itu lumayan tinggi gitu ya. Di sini saya akan bertanya kepada Kang Adit, di mana saja gitu sosok tersebut berada? Ya, sekarang yang saya rasakan ya, untuk di rumah ini saya melihat ada sosok itu. Sosok sudah dari lama dan tidak di kemana-mana. Terus di dalam di sana itu ada ruangan di dalam. Ada sosok juga. Kalau nggak salah, kepalanya itu ular. Dan yang di belakang ada anak-anak dan juga masih ada ya ada. Sebelah sini juga ada apa ya, mereka memang sudah lama tinggal di sini. Mungkin yang energi yang saya bisa rasakan baru gitu ya. Selain di situ nih Kang Adit, di mana aja nih, di pinggir, di kanan, di kiri, atau di depan? Tapi energi yang mendominasi seperti yang tadi saya sebut ya, kalau di sini masih belum terbukti. Sebagai pembuktiannya, apakah memediasi kan? Ya, boleh. Dua. Tiga. Tiga. Oke teman-teman, di sini saya akan melakukan mediasi ya. Kalau saya ingin mengambil makhluk yang ada di belakang sosok anak kecil ya. Sedang ada di belakang. Mungkin nanti kata yang tanya-tanya. Ya, sekarang coba. Rambes. Ujang ya. Oh, Neng. Oh, Neng, di paling mana, Neng? Di paling mana sih? Tinggi tukang. Di sini betah di sini ya. Betah ada yang dirinya di sini. Ayo bagus. Kasihnya nama angkat ya, Neng. Banyak benar. Kasihnya kita nak kacian tangan, Roy. Tapi Neng te di kacian tangan kan? Selama itu saya 26 tahun. Ah, 26 tahun atau berarti tuaan Neng daripada Abi. Ya, tapi anggap usah gitu-gitu kan. Sok ayo nang hareu antara Kak Neng. Tar. Tar. Namina Neng saha? Namina saha Neng? Bi Neng. Aji. Anu sok adi itu nih. Kan sok barengan isinya ya tiluan. Nah. Lastri. Eta. Nyai geningan. Nah, Neng. Nyai Lastri. Nyai emang di sini. Oh, Nyai emang di sini. Hmm. Ini sok lebet ka si Teh Nadia, ka budak eta. Oh, enggak sawurna kan di Palidi teh di Bumina. Tidinya. Dak ku budak ieu mah cenah katinggalina budak alit. Terus lamun teu ka ditu nya. Ka mana? Awis tepang sareng abdi. Itu ge lain nyai tadi mah. Tadi mah ngabohong abinya. Kaburu katempoeun ku budakna. Bentar nangis sahana mina. Mang bejana. Mang bejana.
sini siapa? Ya atuh, jangan PR-nya. Nah jadi Lastri, oi. Lastri, entah malah Lastri manusi. Beda itu riset belum. Ya itu mungkin pembuktian dari tim kami ya tadi sudah melakukan mediasi satu saja dua. Anak kecil, dua dengan yang tadi di belakang ya. Mungkin untuk sekarang akan diadakan penutupan. Oke, mungkin cukup sekian perdana video kami. Mudah-mudahan kalian yang menonton juga tidak merasa bosan ya. Mungkin next videonya akan lebih banyak pembuktian mediasi-mediasi yang akan kami buktikan ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.